Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut videonya, tembusin dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke video. Tangan rasa lomba Engrang. Ih anjir, skillsnya tinggi banget, Cok. Seriusan ya begitu? Setinggi ekspektasi harapan orang tua, guys. Ini kalau jatuh, maksudnya kayak patah kaki. Iya bener, itu berapa sih, Cok? 1 meter kayaknya ada deh. Sangat-sangat Sigma sekali. Tapi mantap, di sebelahnya kan ada yang kosong. Iya buat kamu. Biar renyang. Iya. Ya terus oh, makan. Bagus. Karena kamu empat ya. Yang lebih mahal dimakan bini ya. Gue makan donat gula aja men. Keju sama coklatnya sama bini. Asem memang. Tapi yang penting bininya seneng. Kalau demi bini mah seluruh hidup pun kita kasih gak apa-apa guys. Iya benar. Ini kerutan kepala malah dijadiin jalur trek motor cross ya. Memang bangke. Baru mulai ya Allah capek banget. Ya. Itu kucing. Kasihan kucingnya udah nungguin ya Allah. Jahat banget lu. Aduh manusia ya Allah. Kucing oranye marah ya. Dipukulin nanti. Spot. Durax. Apa itu? Kondim. Yang ngerti-ngerti aja, gelo. Selain menyatu dengan tubuh lain, kita juga menyatu dengan alam aja. Sumpah gue kira cuma orang Indonesia doang guys yang suka main di outdoor, buang sembarangan permen karetnya. Ternyata orang luar negeri juga sama ya guys ya. Wow. Ih cantik punya istri begini guys, enak banget ya. Enggak maksudnya enak dimasakin tiap hari. Buset, cakep banget. Lu bayangin coba bini lu model gimana? Begini. Ya Allah cakep cakep banget. Pagi-pagi dia ngebangunin lu. Gue cewek aja suka lo ngelihatnya. Kerja dong cari nafkah buat aku. Siap, laksanakan tuan putri. Mood booster, Cok. Seharian mood lu bagus. Semangat lu kerja keras cari nafkah. Bener. Biar bisa ngebahagiain istri model begini. Iyo. Ya tapi cuma bayangkan saja enggak bakal bisa terjadi. Enggak bakal bisa bener banget. Kira enggak cewek-cewek model begini? Gue enggak ngerti lagi nih harus berapa duit guys nge-maintenance-nya. Vlog guru yang sangat tidak disukai oleh murid. Asli cemberut amat tuh muka. Emang gimana? Kunjungan ke rumah siswa yang sering tidak masuk sekolah. ini serius? Serius coba. Ngapain coba. Dikunjungin? Iya coba. Ini ya, saya berkunjung ke rumah. Soalnya Sukma. Kenapa? Enggak kan mukminin apa sih namanya kalau mau kunjungan itu ke siswa yang apa 11. Yang pintar gitu yang sering ranking 1 biar tahu gitu kan kesehariannya gimana gitu. Ini malah ini sering gak masuk. Setelah kejadian ini nih bocah bakal masuk sekolah mulu nih. Gak bakal pernah alpa walaupun nyawa menuju maut udah sakit-sakitan tetap dipaksa untuk masuk sekolah. Untung guru gue gak ada yang begini guys, soalnya gue dulu sering gak masuk sekolah. Kasian banget sih. Ya Allah. Eh kejepit. Ih ngeri. Itu beneran marah. Percaya bisa, ya sama gue itu beneran marah guys. Yang terakhir-terakhir. Tapi sumpah sakit sih ya. Iya sakit ya kali gak. Aduh otot. Mantep. Tapi kegedean ototnya jadi ngeri juga sih. Anjay. Ternyata boti. Alah, orang-orang kayak gini nih yang ngebuat gue trauma takut ke gym. Gue sampai bangun gym di rumah gue sendiri kenapa? Pernah gue akuin ke gym, om-om. Ah sumpah itu sih kalau gue pikir ya. Wah trauma banget sih gue. Ganggu banget cuy, kayak baru kenal langsung tiba-tiba. Lu tau gak sih ngedekap gini? Meluk-meluk gitu ya. Udah ngedekap ini kan dari belakang gitu dipegang kan. Iya, benar. Ini gue dielus-elus anjing. Merinding gue kalau ingat, Cok. Ya ampun. Ih, merinding dari hantu ya. Yang sudah tidur dengan Jeffrey Nicole. Waduh. Seriusan pembukaan gitu. Di bawah 20 di atas 20. Bang Gopar. Maiden lu bener-bener ya. 200. Kalau lo di atas 20, di bawah 20. Di atas. Buset, di atas. Ya gimana nih, ganteng. Iya sih bener ganteng. Gua rasa malah ceweknya yang seneng gitu loh. Main sama Jeffrey Nicole. Maksud gua main adu peran gitu ya. Bukan main aneh. Main kan adu dia peran, main film. Maksud gua artis, senengan mereka iya. Itu maksud gua.
Anjay. Kayaknya enak banget dikuluk. Asik. Memang enak banget ya jadi ganteng ya. Untung gue ganteng. Ya, 11 pede 12 sama banget, enggak apa-apa sih. Suwadi 12, Jeffrey Nicole 11. Terserah dah. Enggak bercanda guys. Ya gimana guys, fisik itu kalau lu punya fisik ganteng, badan bagus, 50% masalah hidup lu kelar. Kalau iya pernah bener, jelek, dipermudah gua gitu kan. Jadi gue tahu nih manusia. Pernah ngerasain dua-duanya. Memperlakukan gue waktu jelek sama memperlakukan gue waktu udah ganteng itu memang beda. Udah gue bilang, lu ganteng 50% permasalahan hidup itu hampir aman kelar. Aman ya, bener. Look at Anjay Garena. Bapakmu Garena. Kecintaan banget dia sama Garena ya. Banyak gambar-gambar tato yang bagus. Malah naga, Garena. Harimau. Dia gambar Garena, Cok. Wah, bocah FF. Anjir, skena banget, Cok. Lah? 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 Gue enggak tahu ini fashion apa sih, tapi ini sangat fashionable untuk menyatu ya, skena ya. Yang suka-suka celana gombrong. Luar biasa. Di luar nalar guys fashionnya guys, sumpah. Oreo. Wah, belum diputer, dicilat, dicelupin. Cok, keren, Cok. Ini cara pamer yang sangat berkelas. Aduh, agak shock dikit ya. Oreo rasa jat besi, anjay. Hai, katanya kamu namanya Mujair ya? Jangan dicium. Gue mau nanya serius. Jadi ini anjing atau kucing? Yang mana? Jangan lu ganti-ganti spesiesnya ya. Dia marah itu dibilang Mujair. Gimana ini sih? Kenapa? Lah, hah? Lalatnya kok. Lalat gak sih? Semprot yuk. Beneran dong. Langsung jadi monumen, Cok. Waktu lagi di chat repaint, ya kan pakai kompresor. Ini lalat hinggap, Cok. Tapi jadi keren ya. Jadi kayak pajangan gitu, Cok. Softland. Seriusan pakai tangan. Itu softland kalau bisa ngomong. On, masukin ke mata bukan ke hidung. Lu enggak bisa napas nanti. Takut banget cowok. Astagfirullahaladzim. Gue bukan orang yang suka body shaming. Tapi kalau memang kontennya begini, siapa yang gak ketawa gak sih? Gak bisa, udah gak bisa. Masih tetap kena. Iya. Ya, on. Sangat optimis ya. Udah gue bilang nih tembok kalau bisa ngomong on juga dibilang lu sumpah. Ih, potong rambut. Udah ya. berponi. Kok jadi culun? Udah hilang gentle-nya ya Allah. Dora. Dora. Dora, Cok. mampus. Mampus anjingnya. Anjingnya ikut. Jadi gimana ya, nih? Ya. Kasih paham sama siapa anjing yang ya? Anjing sebenarnya. I like your story. Bukan I like. Apa? Ulang, maaf. Like your story. Like your story. Stop kocak. Cewek lu kalau tahu pasti malu. Apa ya. Sih Mbak? Gak jelas banget Mbak. Standar pacaran, standar cewek TikTok sekarang tuh aneh sumpah. Ya kalau gue nge-like storynya, ya memang karena gue suka storynya, bukan karena gue suka orangnya. Ya gue ngelihat dia fotonya bagus, gitu pemandangan gue like. Ya karena gue suka pemandangannya. Ada orang buat di storynya quotes bagus, gue like karena gue suka quotesnya, bukan gue suka orangnya. Apa sih Mbak? Terlalu kepedean gak sih? Sama cewek-cewek zaman sekarang gue heran loh. Mudah-mudahan lu dapat suami yang lapang dada gitu ya, yang bisa menerima dengan keribet. Lu, Mbak. Standarnya ya,